Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi sesuatu yang menarik ya, mengenai kursor. Nah, kalau kita klik kursor di sini, ini kan kursornya di komputer ya, di komputer. Nah, kursornya cuma tanda panah, kemudian kita tunjuk-tunjuk kayak gini, ya kan? Nah, ternyata ini bisa diubah. Tapi kita nggak akan ngubah di komputer. Kita akan ngubah di browser. Nah, jadi lebih menarik lagi ya. Nah, kalau yang di sini mungkin teman-teman bisa klik kanan, habis itu personalize dan lain sebagainya. Nanti itu akan ajari. Nah, kali ini aku akan mengajari caranya kita akan mengubah di Chrome. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan install namanya Custom Cursor for Chrome. Nah, ini extension yang sangat menarik sekali ya. Nah, kita mau kan bosan ya kalau lihat cuma tanda panah kayak gitu aja ya kan. Entah teman-teman mau ganti ke ini, ke gambar teman-teman dan lain sebagainya. Nah, kita install, tambahkan Chrome ya, sini add custom cursor for Chrome ya. Oke, add extension. Kemudian teman-teman lihat bagian kanan, diperiksa successful installation. Oke, udah selesai. Nah, cara pakainya ini kita lihat dulu, ini websitenya customcursor.com, dan ini kita klik. Nah, sampai muncul seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini yang mau dipakai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambah sini more cursor. Nah, jadi di sini teman-teman lihat banyak kursor-kursor yang menarik. Nah, tinggal teman-teman tambah add. Nah, nanti dia akan add nih cursor pack Minecraft installed. Atau mau tambah yang lain nih, mobil Lightning McQueen, waduh mantap ya. Kita tinggal add. Nah, ya kan, habis itu kita klik lagi dan kita cari installation tadi. Nah, ini Minecraft tadi ya, kita klik. Nah, ini ada gambar kayak gini ya. Nah, kalau dia dekat ini aktif. Nah, kalau ini enggak aktif. Kalau kayak ini, kayak gini dia berubah-ubah ya. Nah, up, dia berubah ya. Kalau yang kayak gini dia bisa ini tampil ke awal lagi. Nah, kayak gini. Set. Nah, up. Oh, berubah-ubah ternyata ya. Jadi nggak bosan ya. Oh, ini kursornya mantap ini. Waduh. Jadi silahkan diinstal kalau mau teman-teman di extension Chrome. Nah, kalau yang pengguna Mozilla gimana? Nah, kalau Mozilla mungkin cari juga extension Mozilla, karena kalau extension Mozilla, kalau dimasukkan ke Mozilla susah ya, nggak bisa kayaknya. Nah, kalau di Internet Explorer, ya teman-teman cari extensionnya, mungkin ada ya custom cursornya. Oke, seperti itu. Di sini pengaturannya, kita lihat pengaturannya cuman kayak gini ya, manage-nya. Dan ini mengubah hanya di dalam browser. Kalau kita keluar itu dia hilang. Nah, dia jadi cuman di dalam browser aja teman-teman. Nah, silakan diinstal kalau menurut teman-teman ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau menurutku ini menarik. Nah, kalau teman-teman mau upload, silakan upload kayak ini, upload cursor. Nah, upload your own cursor. Nah, silakan tambah ya. Kalau ini susah ya, kita defaultkan aja mungkin ya, manage extension. Up. Oke, siap, kita matikan. Nah, oke, kita matikan, udah mati ya. Kita klik tambah. Nah, ini tambah, kita mau gambar kita biar ngetop gitu kan. Nah, kita carilah gambar kita. Mau gambar kita. Misalnya gambar inilah, gambar bapak ini. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau update-nya, mau upload-nya, pastikan ukurannya 128x18. Nah, cara mengubah ukurannya bagaimana? Caranya gampang banget ya. Gampang banget. Nah, pergi ke Paint. Paint, oke, si Paint buka. Kemudian teman-teman open filenya. Open filenya, misalnya di sini ini yang ini Minecraft ini. Siap. Nah, ini teman-teman klik resize. Resize klik, kemudian pixel. Nah, ini teman-teman silahkan ubah. Nah, ini pastikan maintain aspect ratio-nya ini di checklist. Nah, teman-teman tinggal ubah. Misalnya 128 ya kan. Nah, ini kalau misalnya dia kayak gini 72, berarti kan belum sama ya kayak favicon. Nah, ini kalau kita ubah nanti ini berubah juga. Nah, ini kita unchecklist kemudian 128. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Dan sudah jadi.
Oke, sudah jadi dan teman-teman close. Nah, barulah bisa kita upload. Kita cari di tadi di picture. Nah, gambarnya mana tadi? Gambarnya rahasia tadi ya. Nah, ini dia. Oke, 128 x 128 size-nya 6,75. Oke, kita klik. Nah, udah jadi. Setelah jadi, teman-teman ini silahkan cari, biasanya ada-ada ya. Nah, ini dia My Collection. Kita klik. Kita klik. Nah, udah jadi ya. Udah jadi. Nah, ini bisa diganti dengan gambar teman-teman. Nih, gambar yang ganteng, gambar yang cantik dan lain sebagainya. Oke, begitulah cara mengganti kursor di Chrome supaya tampil lebih menarik dan lebih tidak membosankan. Sampai jumpa, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.